Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akidah, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting 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 ting. Itu sahaja. So hari ni Akidah nak buat video apa? Akidah pun tak tahu, tapi Akidah nak buat video something special hari ni. Saya nak buat video tunjuk saya punya collection perfume. So hari ni saya akan tunjuk collection favorite perfume saya dalam almari saya. Ni almari ke? Bukan kan? Ni namanya dalam drawer saya. So sebelum saya tunjuk saya punya perfume satu-satu, korang kena like dulu video ni. Cepat like. Like lah. Ting. Terima kasih. Lepas tu korang kena subscribe. Bagi siapa yang belum subscribe, Subscribe. Terima kasih. Tolong subscribe . Terima kasih . Lepas tu korang kena turn on your notification yang bentuk macam loceng tu, supaya kalau post video korang boleh tahu. Itu sahaja. So tanpa kita melengahkan masa, Let's apa everyone? Let's hey you. Mari kita mulakan. Mari. Okay, so basically saya punya atas ni, ini saya punya apa namanya, skincare untuk muka. Biasa kalau aku buat skincare kan, first drawer. Kalau yang nombor 2 ni barulah perfume saya. Tada! So many kan. Sekejap, kita nak buat thumbnail. Okay. Okay, marilah kita tunjuk satu persatu ya. So korang kena tengok. Kalau korang nak wangi, korang kena tengok. Siapa yang rasa diri dia busuk, kepam, hancing, tawar, kena tengok video ni sampai habis. So first kali kita akan pilih. Akid ada dua perfume. Satu bau wanita, satu bau lelaki. Lelaki. So kita akan tunjuk perfume kita yang bau lelaki dulu. Okay. Favorite perfume saya nombor 1. Tada! YSL. YSL lah kan? Macam mana nak sebutnya ya? Ini bau dia, tapi dah habis sebab favorite kan. Sembuh habis. Ini bau dia macam bau orang pergi kerja. So pagi-pagi kalau pergi kerja, yang bapak-bapak, ibu-ibu kan. Bapak-bapak lah. Kan bau lelaki. Kalau korang nak pergi kerja, spray. Memang wangi. Memang favorite saya yang inilah. Kalau korang nak bau lelaki-lelaki yang pergi office, yang kemas saja kan. Bau ni lah bau dia. Pergi cari YSL EDP. Okay. Lepas tu, kalau korang nak bau yang spot-spot, tada! Ini kalau korang nak pergi sport, nak pergi bersukan kan, nak pergi main golf, inilah dia. Polo perfume bottle yang colour biru pun dah habis. Sebab my favourite kan. Ada sikit-sikit lah sebab kejap lagi kita nak pergi badminton kan. So kita spray sikit. Saya kalau spray bukan spray sikit, banyak saya spray. Okay, ini kalau korang nak pergi bersukan kan, lelaki-lelaki yang nak pergi bersukan, nak perempuan pandang dia macam wow, handsome-nya macam tu, korang kena pakai yang ini. Memang lerp. Okay, yang ni aku kurang minat sikit. Tapi dia overrated. Dia tak overrated, entahlah. Ke aku seorang je tak suka. Dior Sauvage. Ini dia bau yang macam lelaki-lelaki yang hisap rokok. Jadinya aku tak suka. Tapi aku dah beli. Memang harga dia kan. Tapi baunya tidak sedap. Nampak tak? Penuh lagi sampai atas. Aku memang tak suka bau ni. Rasa rugi beli. Tapi kalau lelaki yang isap rokok, maybe dia suka. Kalau awak isap rokok kan, tak bagus. Awak memang suka bau macam gini. Saya rasa, okay.
Tapi aku tak tahu kenapa perempuan ramai suka lelaki pakai bau ni. Tapi aku tak suka. Okay, next. Yang ini wangi juga. Tada! Ni Versace. Saya dapat dari abang Atif saya. Bau dia macam ini bau macam dia bau fresh. Fresh lah, bau fresh. So kalau korang nak still look young, look handsome, look fresh, beli Versace. Okay? Yang color biru. Tak tahulah kalau dia ada color lain kan. Memang bau dia bau fresh. Kalau angin tiup tu kan, handsome betul. Bau macam tu. Kalau tutup mata je, bau je, terus nampak handsome. So terselahlah ke handsome anda ya kalau pakai ni. Next, bau lelaki ya. Oh, ini tada, saya dapat birthday saya. Ini kawan saya bagi. Ni Mercedes kan? Mercedes kan? Bau dia bau kereta. Kalau korang pakai ni, memang dah banyak lah kan aku spray dari tadi. So kalau korang pakai yang bau ni kan, dia bau lelaki-lelaki yang ada kereta mahal. Kalau nak rasa macam perempuan tu macam lelaki ni mesti kaya, macam ni, pakailah ini. Memang wangi. Okay, beli yang ini. Auto nampak bawa kereta mahal. Walaupun korang bawa kereta murah, sederhana, tetap nampak mahal. Ni boleh buat spray dalam kereta pun boleh. Memang perempuan-perempuan rar punya. Maklumlah kan. Lepas tu, mana lagi ya perfume lelaki kita? Ada. Ini, tada. Ni pun ramai lelaki-lelaki pakai aku rasa. Ini from Coach. Tada. Bau yang ni dia bau, susahlah nak cakap. Tapi bau dia fresh ke? Fresh jugalah. Aku rasa aku suka bau-bau yang fresh lah. Aku tak suka woody-woody sangat. Fresh. Kalau korang nak fresh juga, boleh beli Coach yang colour hitam. Yang colour putih pun ada aku rasa. Putih tu pun wangi. Tapi colour hitam ni pun favourite lah juga. Tapi tak favourite juga. Tapi memang tinggal sikit je lah. Sayang nak guna, sayang. Wangi-wangi. So, beli. Yang ni pun boleh beli. Yang saya tunjuk ni semua boleh beli. Ini bukan paling favourite. Second kot, second favourite saya. Boss, Hugo Boss. Tada! Ini memang bau yang jantan. Jantan-jantan yang kaya raya-raya punya. Yang ini Boss. Boleh beli. Yang ni memang bau jantan gatal punya. Jantan miang. Kalau kau nak berjalan pergi shopping, spray perfume ini. Memang rasa macam bang, macam tu lah. Ini perfume ini. Kita beralih kepada perfume wanita. Ya, marilah kita. Saya suka banyak-banyak bau. Kadang kalau saya rasa macam saya nak bau perempuan, saya spray bau perempuan. Kalau rasa nak macam spray jantan, spray bau jantan. Jadinya dua-dua saya boleh. Okey? Dua-dua saya boleh. Bukan. Dua-dua saya boleh bau. Macam gitulah. Tada. Tada. Okey. Ini perfume wanita yang saya suka. Kalau awak nak jadi girlfriend saya, pakailah bau-bauan yang saya tunjuk, okey? Mana tahu kan awak tu jodoh saya kan? Saya tak nak saya punya jodoh-jodoh saya ni bau kepam dan busuk dan hancing dan tawar kan? Jadinya, kita kena pakai wangi-wangian. Tapi tak boleh wangi-wangi sangat ni dalam Islam. So, kita spray 1-2 je. Tada, Victoria's Secret yang colour pink. Ni dia bau macam-macam manja orang kata. Victoria's Secret macam-macam manja. Ini pure seduction lah dia tulis macam gitulah. Lepas tu ada juga, tada, ini pun from Victoria's Secret yang colour purple.
Love spell. Yang ni, yang ni bau dia lagi masam daripada bau yang tadi. Tapi still okay bau dia. Dia bau macam manis-manis, manis-manis, adik manis. Ah, yang ni. Ya. Yeah. Kalau korang nak wangi, boleh pakai ni. Tapi bau dia macam cepat hilang lah aku rasa. So kena spray banyak-banyak. Aha. Next. Aku suka pakai yang ini time aku sekolah. Ini bau dia macam bau lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. From The Body Shop. Mana je namanya? Ah, nampaklah kot The Body Shop. Ni bau-bau bunga-bunga sakura. Hmm, kalau korang nak pergi Jepun kan, mesti bau ni. Mesti, aku tak pernah pergi Jepun, tapi memang nak pergi Jepun. Sebab aku suka tengok bunga-bunga sakura. Ini memang bau bunga sakura. Jadinya korang kena beli. Tapi harganya mahal. Tapi wangi. Tapi mahal. Beli-beli eh. Yang ni, yang ni. Ah, yang ni beli. Boleh spray banyak-banyak. Mandi perfume pun tak apa. Lagi. Tada! Ini from Bath and Body Works. Mary Cherry. Mary Cherry Cheers. Dia bau buah-buah cherry yang agak agak sedap lah bau dia. Buah cherry. Memang manis. Bau-bau Christmas orang kata. Ya, yeah? Kalau nak bau-bau Christmas, beli yang ini. Mary Cherry Cheer. Tahu, tapi tak tahulah kalau dia dah keluar ke tidak. Kadang dia ikut season kan. Kadang kalau season tu keluar-keluar, kadang tak, kadang tak keluar. Macam tu. Ini pun season Christmas. Ini bau ini bau apple. Dia ada bau-bau apple. Tapi apple-nya sedikit masam. Apple-apple yang masam. Jadinya ni tengah-tengah lah. Saya bagi 5/10 lah. Eh, tu sebab dia macam banyak lagi. Next. Ini. Ini aku rasa still ada jual. Japanese Cherry Blossom. Ni wangi. Ni memang wangi. Korang akan bau perempuan-perempuan Jepun yang konnichiwa, konnichiwa, arak-arak, iki-iki kemochi kan. Ah, yang ini. Ini bau dia. Memang wangi. Tapi lama-lama nanti dia bau agak masam jugalah aku rasa yang ini. Hmm, wangi-wangi. Lepas tu kalau bau gege-gege lagi kan. Ini. Ini pun yang botol-botol yang macam gini kan. Yang botol-botol yang macam gini ni semuanya from Bath and Body Works. Ya, yeah, korang boleh jumpa dekat situ. Banyaklah shopping mall dah ada sekarang kan. Ini. Ini perfect. Macam mana nak eja ya? Pony-pony. Ah, gitulah. Bunga-bunga. Memang bau bunga-bungaan di taman-taman seribu bunga. Wangi-wangi-wangi-wangi. Kalau tak mandi pun tak apa. Ah, ya. Yeah? Kalau perempuan-perempuan yang rasa dia malas nak mandi kan. Dia rasa macam nak sentuh air itu macam jijik, sejuk airnya. Spray je. Spray. Memang wangi. Korang akan bau bawa bunga sejambak bunga. Ya, jalan-jalan bau bunga. Beli ni, beli ni. Lagi, ini zaman-zaman sekolah dululah. Enchanted. Enchanted Paris. Ya. Yeah. Color purple eh. Color purple. Color pink pun wangi. Tapi aku suka yang color purple. Ni yang bagi siapa yang tak ada modal. Harga dia memang affordable orang kata. Ya, adik-adik kalau nak pergi sekolah boleh pakai ni. Tada. Kita ni kena jaga eh bau-bau badan kita ni supaya kita punya bau badan ni tidak kepam. So kita akan disenangi oleh khalayak-khalayak ramai majmuk-majmuk di Malaysia. Ya. Yeah? Guna yang ini. Guna yang ini. Ah, guna-guna. Lagi kita ada ini. Ini dia macam comel tu comel. Tapi bau dia, bau dia bubble gum. Tapi bubble gum yang kuat sangat bau bubble gum dia. Jadinya saya bagi ini bau pun 5/10. Dia separuh-separuh. Wangi, tak wangi. Wangi, tak wangi. Macam itulah. Yang ini. Lepas tu ada yang lagi satu wangi. Ah, yang ini. Ini agak lucah ya bentuk dia.
Ini agak lucah. Bentuk dia agak lucah. Ini Billie Eilish. Ya? Memang Billie Eilish punya. Bau Billie Eilish ni aku tak suka sangat. Sebab dia bau, aku paling tak suka perempuan yang bau cookies. Bukan cookies kot, vanilla. Aku memang tak suka kalau perempuan tu bau vanilla. Nak tak nak, kalau perempuan tu pakai bau vanilla, kena tahan lah, tutup hidung lah. Ini. Tapi ni aku dapat hadiah from Akif Zulkifli. Jadinya kita kena hargai. So, saya simpan sajalah buat kenangan. Ini. Saya rasa itu saja perfume saya. Ada banyak lagi. Cumanya tak nak tunjuk lah. Orang kata jangan hidup ni jangan menunjuk-nunjuk. Nanti rezekinya ditarik. Jadinya kita tak boleh tunjuk. Last. Ini, Mad About You from Bath & Body Works. Ini wangi juga. Beli-beli. Yang ini memang wajib beli. Ini aku beli banyak-banyak. Memang banyak botol aku yang ini. Jadi kau beli yang ini. Itu saja. Aha. Tepuk tangan semua. Itu sajalah video Akidah sekali ni. Siapa yang tengok, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting. Itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sajalah pembentangan saya untuk hari ini. Mana nak tutup ni? Situ sini. Biasa, manja. Bye. Semoga hidup kalian wangi-wangi.